Surat pengunduran diri Wakil Bupati atau Wabup Jembrana I Gede Patriana Krisna yang akrab disapa IPAT sebelumnya dinilai ada kekeliruan. Pasca berkoordinasi dengan Sekwan Jembrana, surat IPAT itu ternyata seharusnya ditujukan ke DPRD Jembrana. Juga ada perbaikan kalimat lainnya. Setelah diperbaiki, surat pengunduran diri IPAT ini disampaikan ke Sekretariat DPRD Jembrana pada Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Ipat mengakui bahwa dalam surat permohonan pengunduran diri pertamanya yang diajukan pada tanggal 30 Juli tahun 2024 terdapat beberapa kekeliruan. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Mendagri, padahal seharusnya ditujukan ke DPRD Jembrana. Selain itu, periode jabatan yang tertulis adalah tahun 2021 hingga 2024 yang seharusnya periode 2021 hingga 2026 sesuai SK pengangkatan. Ipat mengungkapkan bahwa pengunduran diri itu merupakan permohonan pribadi, sehingga tidak perlu menggunakan kop dan stempel bupati. Menurut Ipat, kekeliruan tersebut murni administratif dan tidak disengaja. Dia menegaskan bahwa substansi surat yaitu pengunduran diri sebagai wabuk jembrana tetap benar. Setelah diperbaiki dan diserahkan ke DPRD, status Ipat sebagai wabuk jembrana tetap sah sampai ada surat pemberhentian resmi. Selama belum ada SK pemberhentian itu, IPAT masih berkewajiban menjalankan tugas dan berhak menerima hak sebagai wabuk. Sedangkan kalau sudah ada SK pemberhentian, maka dia tidak bisa bertugas lagi. IPAT juga menyebut jika dia tidak menjalankan tugas selama belum ada SK pemberhentian, hal itu menyalahi aturan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.